Lu ngapa sih, Bang? Buset deh, lu ngapa sih, Bang Joker? Iya, Bang, kayaknya lu sedih banget, Bang. Gua dibohongin mulu sama Maimunah. Maimunah mana, Bang? Janda yang baru gua kenal. Lu kagak ada pembahasan yang lain lagi apa, Bang, selain janda? Lu mah kagak tahu perasaan hati gua. Emang dibohongin gimana, Bang? Ya dia sering banget ngajakin ketemuan, pas gua nyampe di tempat kagak ada mulu. Lu kagak nyari kali, Bang. Udah mau, udah gua kelilingin tuh tempat, tapi gua kagak ketemu juga. Enggak, lu telepon aja, Bang. Tiap gua telepon bilangnya sibuk mulu. Ya udah, Bang, lu lupain aja. Dia cuma mainin lu doang, mainin perasaan lu. Masa iya dia tega banget sama gua? Ya kali aja, Bang. Enggak mungkin Maimunah sejahat itu. Ya udah, biar lebih pasti mah kita samperin aja ke rumahnya. Bener tuh. Masalahnya gua kagak tahu rumahnya. Kalau itu mah gampang, Bang. Ya gak, Cup? Yoi, Bang. Hah? Beneran, Mo? Beneran, Bang. Kita bantuin dah nyari rumahnya. Asiknya, ayo. Apakah kau mau membantu Bang Joker? Kagak. Gua kasih 2.000 dah. Oke, sekarang kita bantu Bang Jokernya. Tapi kan kita kagak tahu rumahnya Maimunah, Bang. Pada siapa kita bertanya jika kita tidak tahu tempat? Katakan peta. Benar. Maukah kalian mengatakan peta bersamaku? Katakan peta. Katakan peta. Katakan peta. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Aku peta. Aku peta. Kalau kau mencari lokasi, akulah yang kau cari. Aku peta, aku peta, aku peta, aku peta, aku peta. Dan Ucup lagi bantuin Bang Joker untuk mencari rumahnya Maimunah. Jika mereka mau ke sana, mereka harus ngelewatin dua tempat, yaitu ruko dan jembatan gantung. Jadi, katakan padamu, ruko, jembatan gantung, rumah Maimunah. Katakan bersamaku, ruko, jembatan gantung, rumah Maimunah. Sekali lagi, ruko, jembatan gantung, rumah Maimunah. Jadi kita harus kemana? Ruko, jembatan gantung, rumah Maimunah. Jadi yang pertama kita harus ke ruko. Ayo, Bang, kita let's go. Ayo semuanya, kita let's go. Apakah kau melihat ruko? Saya nggak lihat ruko, Bang. Iya, gua juga. Di mana? Masih nanya aja kerja kau. Ini kan ruko semua ini ya. Mata kau cara mana? Iya, iya. Terima kasih ya, Peta. Iya, sama-sama. Awas kau naik nanya lagi ya. Tek-tek. Ayo, kan, kita jalan. Ayo, ayo. Stop, stop, stop. Ada apa nih, Bang? Sebelum lu orang pada mau lewat sini, lu harus jawab pertanyaan gua dulu. Ya, coba apa pertanyaannya? Tempat ini dulunya kebun kosong. Dulu kebunnya kagak ada yang ngontrak kali ya, Cup ya. Jadi kosong. Kemahalan kali, Bang. Banyak ditumbuhin pohonan gede-gede. Sampai-sampai kalau kita duduk di bawah pohonnya, matahari kagak kelihatan. Saking lebatnya, emang udah malam. Iya. Pintar ngelawak juga deh, Bang. Iya, ya. Kadang nih, kalau udah malam, suka ada yang ngeliat penampakan. Enggak, cara apa sih, Bang? Enggak tahu dah. Lu tanya aja sutradaranya. Siapa sih, Bang, sutradaranya? Lah itu lah yang ngerekamin. Jelek apa tuh, Bang? Iya, Cup. Kayak lu. Yes, suwe lu. Lah jadi begitu ceritanya. Oh, abang ini kuncen sini ya? Bukan. Orang gua juga diceritain. Yeah, kirain kuncen sini. Terus pertanyaan apa nih? Pertanyaannya, kalau gua mau ke Cilebut, gua naik apaan? Yeah, kirain apaan? Lu kalau mau ke Cilebut, lu kesini nih, belok kanan, terus stasiun Bojonggede, baru lempeng ke Cilebut. Oh, gitu ya? Ya udah, gua jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gitu doang? Udah kayaknya. Oke, berarti kita berhasil lewatin ruko. Yeay. Selanjutnya kita kemana, Bang? Selanjutnya kita ke... Kau bawa pakai mana kau? Masih nanya aja. Kan udah kau tahu petanya ke kau. Abis dari ruko ke jembatan gantung. Ngomel-ngomel mulu nih peta nih. Gua gedik lu. Yaudah, Bang. Ayo, udah, jalan lagi. Jalan. Ayo. Gantung, Bang? Iya, gua juga kagak lihat. Apakah kau melihat jembatan gantung? Di mana? Mata kau culing ya? Tuh, kau tengok tuh jembatan gantung. Wah, iya bener. Makasih ya, peta. Ya tadi kau tengok aturan. Ayo kita ke sana. Ayo.
Wah, ada Mas Kunti. Aku bukan Mas Kunti, aku adalah penunggu jembatan gantung ini. Lu setan apa gembel sih? Buset dah, dibilang gua penunggu jembatan gantung. Awas minggir lu, kita mau lewat. Oh, tidak bisa. Lah ngapa kagak bisa? Kalian bertiga harus menjawab pertanyaanku dulu, baru kalian boleh lewat. Pertanyaan apaan Mas Kunti? Lu dengerin nih, Budi beli permen 2, harganya 1000, dan ST 1, harganya gope. Sedangkan Bejo beli permen 3, harganya 1500, dan ST 2, harganya 1000. Nah, pertanyaannya, siapakah nama tukang cilor yang jualan di samping SD? Lah, siapa ya? Lu tahu, Cuk? Wah, kagak tahu, Bang. Taunya nama bapaknya Budi. Lah, ngapa jadi bapaknya Budi? Lu tahu enggak Bang Joker? Kalau yang dekat Empang gua tahu, namanya Bakri. Kalau di samping SD gua kagak tahu dah. Siapa ya? Pasti lu pada kagak tahu kan? Coba Bang lu tanya si Bakri. Kali aja dia masih satu geng. Ya udah gua tanya dulu ya. Halo, Kri. Bener lu. Oke, siap. Makasih ya. Udah, Bang. Lah udah. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama tukang cilor di samping SD. Lu tahu? Lah, lu kagak nanya sama si Bakri. Lah kagak. Lah terus tadi lu telepon ngapain? Oh, tadi itu si Bakri cerita anaknya yang paling kecil udah bisa parkur. Anaknya umur berapa, Bang? Baru 10. 10 tahun. 10 hari. Buset dah. Canggih juga, Bang. Pada ngobrol aja. Udah nemu belum jawabannya? Mas sendiri tahu gak siapa namanya yang jual cilor di samping SD? Ya tahu lah. Siapa? Saipul. Oh, kirain kagak tahu. Ya kali gua kagak tahu. Udah buruan jawab pertanyaan gua. Jawabannya pasti Saipul. Wih, kok lu tahu? Wah iya dong gua. Yaudah kalau begitu lu bertiga silakan lewat. Mantap. Kirain coba jatuh ke jalan. Ayo. Kayaknya ada yang aneh dah. Ayo cepet. Yeay, kita udah melewati jembatan gantung. Ayo. Selanjutnya kita kemana, Mo? Kita udah melewati ruko. Dan kita sudah melewati jembatan gantung. Selanjutnya ke... Rumah Maimunah. Apakah kau melihat rumah Maimunah? Di mana? Aku tak melihatnya. Di mana? Kau udah kubilang jangan banyak tanya. Kau tengok itu ada rumah siapa itu? Itu rumah Maimunah. Eh, bukannya begitu, Bang. Kan ada pepatah, malu bertanya sesat di kamar. Di jalan. Oh iya, itu maksudnya. Jadi tuh kau tinggal lurus aja tuh, ada rumah Maimunah. Ah, si nanya aja kerja kau. Iya, maaf. Saya mencium bau Bang Ijal nih, Bang. Waduh, gawat nih. Bisa-bisa TTS gue dicuri. Terus gimana dong ini? Apakah kalian melihat Bang Ijal? Di mana? Ayo di mana? Di mana? Wah, itu dia. Ayo teman-teman, bantu aku menghadang Bang Ijal. Ayo. Ayo katakan bersamaku. Bang Ijal yang mencuri. Bang Ijal yang mencuri. Bang Ijal yang mencuri. Ampun. Kusambit lo. Terima kasih ya sudah membantu kita menghadang Bang Ijal. Ayo Bang, kita ke rumah Maimunah. Nah, ayo jangan sampai kesorean, ayo. Ini nih kali di Bang, rumah Maimunahnya nih. Iya kali Bang nih. Iya kali ya. Gua samperin aja, gua kotok-kotok ya. Iya. Udah, samperin. Maimunah, Abang datang nih sayang. Emangnya bener nih Bang rumah Maimunah? Udah jauh, katanya peta sih ini. Maimunah, keluar dong sayang. Hah? Ada apa nih? Lah itu bukan Abang yang tadi di ruko Bang. Lah iya Cup, mirip ya Cup ya. Ini Bang, saya mau nemuin Maimunah, ada kagak? Maimunah siapa? Lah, bukannya ini rumah Maimunah? Lah bukan, ini rumah gua. Lu ngapain lu pergi. Ganggu gua lagi karaokean baik lu. Malat lu. Muh, salah rumah, ini bukan rumah Maimunah. Lah tahu Bang, gua juga dikasih tahu sama peta. Terus rumah Maimunah di mana, Muh? Lah lu tanya aja sana sama peta. Eh, peta, sini lu. Apa? Kok mau nanya lagi? Ini beneran bukan sih rumah Maimunah? Ih, orang kemarin ini kok rumahnya, ha? Tuh. Terus ini bener bukan rumah Maimunah? Nggak tahu. Bang, dia kagak tahu rumah Maimunah, Bang. Berarti gue dibohongin lagi dong. Batu ya! Gue bilang suruh pergi, kok pergi! Katakan peta, katakan.
Katakan beta gitu aja. Benar. Enggak. Baru in action. Benar. Maukah kalian mau katakan beta bersamaku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balgai udah digelut. Lu segan banget. Lah tadi lu terus telepon. Lah terus teman-teman, katakan bersamaku menghadang Bang Ija. In action. Iya, gua janjian sama dia. Pas gua ke tempat dia kagak tahu ketemu mulu. Apa sih lu? Ruka jembatan jantung, rumah Maimunah. Ruka jembatan jantung, rumah Maimunah. Gua kira gila baru.